Masih bersama saya Ambas Tiono di channel saya yaitu AMB Techno. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu. Jangan lupa menjaga jarak, menggunakan masker, ya. Pada topik kali ini, saya akan membahas tentang rahasia mengubah file ISO menjadi file exe ataupun sebaliknya. Nah, ini caranya sebenarnya cukup mudah. Pertama-tama kita buka source Google, ada software yang perlu kita install. Kita buka, kita ketikkan 7-zip. Nah, ini software yang akan mengkonversi file ISO menjadi file exe. Nah, ini kita klik 7-zip. Ini ada dua pilihan, yaitu untuk yang updatean tahun 2019 dan 2020 yang baru. Kita buka foldernya. Ini klik kanan, 7-zip, klik kanan. Kita aktif. Jika teman-teman belum menginstal, silahkan diinstal. Saya diupdate. Ya, ada modified, modifikasi, modifi. Kita klik. Next. Kemudian install. Saya menggunakan masker ini sebagai sosialisasi. Supaya teman-teman juga jangan lupa menggunakan masker jika berpergian. Ya, sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa menggunakan masker jika berpergian dan subscribe channel saya ini. Semoga bermanfaat. Nah, kita cari program yang akan diubah file ISO menjadi file exe. Nah, ini dari contoh Microsoft Visio. Kita buka, ya, ini Microsoft Visio berformat ISO. Saya buat folder dulu untuk file Visio. Kemudian klik kanan, 7-zip. Ya, kita klik extract file. Nah, extract file kita tunjukkan ke folder yang telah saya buat tadi. Visio 2019. Gitu. Nah, ini nggak terlalu lama ya, sebentar saja, hanya beberapa detik. Kita buka Visio 2019. Nah, ini udah ada namanya Microsoft Visio X64, 64 bit. Ini kalau menurut saya 64 bit. Nah, ini ada setup. Kita cek ini udah file exe atau belum. Kita properties, klik kanan, properties.
Ya, ini application.exe. Nah, ini terbukti bahwa file program TuSUSIP bisa mengkonversi dari file ISO ke file exe. Yang kedua adalah sebaliknya, file exe menjadi file ISO, yaitu dengan membuka atau menggunakan WinRAR. Nah, jika teman-teman belum menginstal WinRAR, kita download dulu WinRAR. Ya, ini ada beberapa versi yang 64 bit dan 32 bit. Ya, saya ambil yang 64 bit karena komputer saya 64 bit. Begitu. Ini tidak saya install di sini karena saya sudah menginstalnya. Saya hanya menunjukkan situsnya aja, websitenya saja. Ya, saya pilih salah satu aplikasi CorelDRAW misalnya ini, saya mau rubah ke file ISO dari file exe. Nah, ini sekian banyak ini file exe, saya akan rubah file ISO. Jadi hanya satu biasanya file ISO. Nah, kita akan merubahnya begitu. Klik kanan, add to archive. Nah, ini ada WinRAR, masih .rar ya. Ini diganti dengan ISO. Semua dibuat default ya, yang dirubah. Ini normal, kompresinya normal, saya buat default. Terus di OK. Nah, ini langsung menjadi satu file yang bernama ISO. Cukup mudah ya teman-teman ya. Jangan lupa ya menggunakan masker jika bepergian. Jangan lupa menggunakan masker. Kita sama-sama mencegah terjadinya penyebaran COVID-19. Sekali lagi, subscribe, share, dan like channel saya agar teman-teman bisa dapat mengikuti perkembangan video-video saya selanjutnya. Dan semoga bermanfaat. Hampir selesai. Setelah selesai kita cek apakah benar-benar menjadi file ISO. Ya, ini klik kanan, properties seperti biasa ya. Di kanan paling bawah itu ada properties, kita klik. Ya, tipe of title ini ada this image file ISO ya. Berarti sudah menjadi file ISO. Demikian tutorial atau rahasia mengubah file ISO menjadi file exe ataupun sebaliknya. Semoga teman-teman suka dan bermanfaat dan bisa dipraktekkan di rumah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.